Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon kembali mencekam pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Dalam waktu satu jam, militan Hizbullah meluncurkan 150 roket ke pangkalan militer Israel. Informasi tersebut diungkap Radio Angkatan Darat Israel, seperti dikutip Anadolu Agency. Dilaporkan ada 130 roket yang ditembakkan ke Galilea dan dataran tinggi Golan dalam dua gelombang terpisah. Kemudian, 20 roket lagi diluncurkan ke arah Meron di utara. Sebagian besar mendarat di area terbuka, sementara sisanya dicegat Iron Dome. Menurut laporan media setempat, seorang pemukim di dataran tinggi Golan terluka akibat pecahan roket. Tembakan roket Hizbullah juga memicu kebakaran di dekat Safed, Israel Utara. Sebagai tanggapan, artileri Israel mulai menembaki beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Hal ini menandai peningkatan signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung antara kedua pihak. Lebanon sebelumnya menuduh Israel sebagai dalang di balik ledakan perangkat genggam selama dua hari. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai lebih dari 3000 warga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.